うわー、朝ごはんすごいね。あれ、何これ、牛食べるのか。牛、肉系がなかったね。大丈夫でしょ、牛だから野菜しか食べないじゃないですか。私が、あ、これ誰の、いや知らないよ、これ誰のですか。私のですか。じゃあそしたら sarapan dulu guys. Hari ini kita sarapannya di hotel. Makanannya lumayan banyak. Jadi makan sepuasnya. Pagi guys. Ohayou gozaimasu. Ini habis sarapan, tapi posisi kita lagi di Kuala Lumpur guys. Kita mau menuju ke Melaka Central. Jadi selama kita di Kuala Lumpur ini di Malaysia, beberapa spot yang dulu dikunjungin sama Syacho disaranin untuk kesana gitu. Kurang lebih suasananya baru nyampe kemarin ya, kurang lebih sama kayak Indonesia lah. Cuman bedanya di Kuala Lumpur ya, dia lebih rapi, terus jalur keretanya tuh banyak. Jadi dia ada LRT, ada kereta MRT ya, sebutannya apa itu. Terus dia ada monorail juga, keretanya lebih banyak, jalurnya lebih mudah kali ya buat orang yang kayak kita maunya jalan kaki. Kita lihat aja lokasi-lokasi yang disarankan Syacho untuk kita kunjungin seperti apa. Udah di dalam kereta guys, agak sepi soalnya hari biasa dan orang-orang udah pada kerja. Tuh deh sekal, densha wa kusyo ga ni ka oshiri ga usui kara ita soji si yasui sosa nihon ga to nuno ya nuno nanka kimochi yoku minasan sorete nereru yoni koko wa nechada mide siapa sama nere nahi katai si ato chichai ga densha ne LRT だから軽い電車っていう、まあ、夜幅もちっちゃい。でも、まあ、エアコンもちゃんと効くしね。普通に涼しい。なんか LRT にコラロンプロがいいんじゃないのかいね。あれでしょ、ほら今どこにいるか分かるよね。Masuk nama, nombor pasport. Ya. Masuk nama. Ada uang. Tidak masuk uang. Tidak ada uang. Buat apa datang sini? Dona mono de sta. Muzukashi katta? Sangat yasashii desu ne. Yoku wakaranai hito tachi demo oshiete moraeru kara. Oshiete kureteru mon ne. Nanka yappari ne, pasporto toka wasurechau to banko ga oboete nai, tabun ne, kippu購入できなくなるかもしれない。あ、番号なんか覚えてるわけないんじゃない。そうそう、だからパスポートぜひ、うん、持って行って、うん、まあ一応移動の時は必ずね、体についていないとダメだから。何で使うかわからないもんね。皆さん優しいですよ。ちゃんと冗談もできるし。いや、guys, ini bandar Tasik Selatan. Terminal busnya gede banget ya, ini kayak bandara. Gede banget serius ini. Namanya terpadu, jadi kan gede banget. Mau ke kota apa aja bisa dari Kuala Lumpur ini. すごいね、綺麗だし。クアラルンプールのなんか空港よりなんか空港らしいですよ、ここ。クアラルンプール着いた時、こんなんだけど、なんかね、なんか。ショッピングモール？何が似てる？ショッピングモールではない。ものでもない。なんか本当になんかあんまりパッとしないけど、まあ出たら結構ね、華やかだったけど。それ文句言うんですか？いや文句、半分文句だね。Bangunan Bandara Kuala Lumpur itu kan ikonik, jadi itu ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Wah keren nih, pokoknya menarik gitu. Eh ternyata maksudnya, oh begini, cuman maksudnya bangunannya biasa-biasa aja gitu. Pas keluar baru kayaknya baru kelihatan, oh ternyata bangunannya keren juga gitu. Tapi ini benar-benar kayak bandara sih, maksudnya bagus sih ya, berharap banget sih. Oh, nggak tahu di Indonesia ada nggak yang kayak gini. Soalnya gampang, mudah, dan cari-cari informasinya juga gampang, beli tiketnya juga. Orang-orangnya ramah, diajarin, jadi mudah semuanya. Kita bisa lihat ini jam-jam busnya sesuai dengan jadwal, enak sih. Tadi karena aku bisa bahasa Indonesia, jadi ngajak ini juga sih, bercanda tadi. Pengen lihat kan biasanya mereka itu seperti apa gitu. Apakah pelayanannya lemah lembut atau gimana. Ternyata enak juga diajak bercanda juga, mau aja gitu. Ajakin, nggak punya duit bayarin dong gitu. Jangan kesini kalau nggak punya duit, malah dibales. Ini
udah sampai terminal bus di Melaka Central, guys. Ini mau naik bus lokal, tapi busnya hidup. Maksudnya mesinnya nyala, tapi pintunya nggak kebuka. Nggak tahu bisa naik kapan ini. Nah, ada から出発するでしょ。ドライバーがいないから、まあコンテンツレバー。行こうか。もう行こうか。その方が早いもんね。運転できるよ。行きます。行こうか。Nah, kita bayar langsung berapa? Nah, bayar di bayar. Nak ke bangunan merah dua orang. Kasih tahu ya mana. Ayo, kita naik guys. Oke. 3 ringgit dua orang ke bangunan merah. Aku bilang panggil kita ya, soalnya kita enggak tahu gitu. Sabu are ya ne. Shugaku ryokou de kokoshi janai desu yo. Chugakusei desu yo, kore ya. Janai no? Shugakusei ga ne, koreru teikoto wa. Ah, ja あ、自己払い っていうこと? まあ、自己負担ですよね。だから、まあ、ヨーロッパ行かずに、いや、まあ、チープな、この東南アジアを来て、この人はこの人は?この人?あ、仕事で来るんですか? いや、自己負担ですか? ああ、自己負担ではなくて? CEO だから、経費だ、遊んでるんじゃ。遊んでるんだよ。CFO 任せたよ. Oh, okay, okay. Guys, baru nyampe sini ketemu ini anak-anak SMP kayaknya yang baru lulus ya SMP Jepang. Nah, pas ngeliat aku, kita ajak ngobrol gitu. Mereka sih yang ngajak ngobrol kita tapi pakai bahasa Inggris. Nah, tinggal di mana? Terus aku bilang kan tinggal di Tokyo. Terus mereka nggak tahu padahal kita tuh bisa bahasa Jepang. Mau ngomongin, sedang kita tiba-tiba kita ngomongin apa ngobrol sama mereka pakai bahasa Jepang, mereka kaget pada ngeliatin anak SMP ini. I'm Malaysia. You're Malaysian. I live in here. Yeah. I guide you. Oh. Okay. Chotto namari ga nai desu ne. Namari nai desu ka? So, dakara chotto Malaysia de. Yeah, yeah, chotto utagawari chau. Utagawari masu. Chotto hai. Benkyou shimasu. Iranai yo. Benkyou suru koto ii koto janai. Oh, begini doang guys. Ini gereja yang dulu hancur gitu. Jadi bangunan-bangunan tinggal temboknya doang. Karena tinggal temboknya jadi salah satu lokasi yang ada sejarahnya kan ya. Itu apa tuh? Buku-buku apaan ya? Yang ngerti bisa komen di bawah karena aku nggak ngerti. Porta di Santiago. Ini di belakangnya itu ya, Saint Paul ya. Tapi sekarang kita kesulitan mau nyari toilet. Ini bapak ini mau ke toilet. Nyari toilet ini nggak tahu ada kamar mandi di mana. Itu ada mobil perang zaman dulu yang itu loh. Kayak punya Belanda dulu. Banyak toko-toko gini. Namanya Bukit Melaka. Ini banyak orang jualan pernak-pernik. Akhirnya bapak ini udah bisa tenang. Mau dah jelas kan? Mau ima ante. Ante sa. Ante sa. Mana kengkeng yang mau kita? Tadi udah mencari-cari toilet hampir. Pipis di celana kan lucu ya. Ya guys, kaget ini bapak ini baru pertama kali masuk toilet tapi bayar. Kaget dia. びっくりしました. Toilet お金払わなきゃいけないって. Ah, bisa. そんなの今までなかったから. Kurang lebih 1000 apa 2000 rupiah gitu sih. Jadi kalau dihitung itu per orang itu kan 30 sen ya, 30 sen ringgit Malaysia. Kita enggak terbiasa soalnya kalau di Jepang kan banyak banget ya toilet. Bahkan bukan toilet umum, kayak di kombini itu biasanya kita ada toiletnya. Tapi enggak bayar. Kalau di sini mesti bayar. Toilet umum. で払って綺麗ならいいけど汚いんだよ。あ、そうか。 Kita bayar tapi toiletnya kotor, bau, enggak keluar airnya. Enggak terbiasa. Oh, mada narete nai desu ne. Tenang aja, daitai so nasu yo. Indonesia mo so, Malaysia mo so, Filipin, Vietnam. Ma, Laos, Myanmar toka sani yabai kamoshirenai yo. Brunei wa do? Brunei wa kanai ne, itta koto nai ne.
じゃあ次調査していきますか。トイレの調査。なんか黄金のトイレになったりするじゃない。ゴールドとか。ゴールドトイレ。やばいね。そしたらいやちょっと払ってそのトイレのこそのまま持って帰る。ネジだけちょっとこう。そうそうそう。でも空港でピンポーンってなったりする。で捕まれて。そういえば今歩いてる場所間違えてますよ。盗みたいですか？だって盗みじゃなくていいねって言われてる。いいね、普通はいいねって夜になってたらなくなるんですよ。盗まれちゃって。それであの街中走ろう二人でインドネシアと同じような感じで。あ、そういうこと。免許いらないでしょここ。免許がないとダメでしょ。いやあのマレーシアも行けるでしょ。いやわかんないけどね。適当なこと言うな。ini benar-benar Chinatown ini.Coba kita lihat ada makanan apa. Oh, ini otori gak? Tak terbang kah? Tak terbang? Mana pintar naik sepeda? Pintar naik sepeda? Mana banyak lagi? Nihai nai no.Barusan aku ini ngobrol sama orangnya guys. Ini ayamnya ini gak terbang ini. Maksudnya gak loncat. Oke ini ayamnya. Jadi kumpul orang-orang ini. Karena tadi aku ajakin ngobrol tadi jadi rame begini guys sekarang. Pada pengen foto-foto tuh. Luar biasa, emang aku ini salah satu influencer guys. Kayak gini aja bisa rame tuh. Cuman karena aku bilang lo.Kok ayamnya nggak terbang bilang gitu, enggak kok ditaruh ke kelapa lagi ke kepala. Emang aku ini luar biasa, ini influencer yang luar biasa, bisa bantu bisnis ini. Mana kalau ada yang mau endorse bisa banget ini, bisa rame banget ini. Harusnya tadi bapak itu endorse aku ya, karena aku bantuin ramein dia tuh. Macet ini, kiri kanan rame banget nih guys, coba lihat. Chinatown. Gak tau Chinatown yang di Jakarta kayak gini juga enggak rame gini. Nih guys, kita makan dulu di sini ya guys. Kayaknya rame banget ini. Two people. Oh, keren. Fuh, kayak musuh ini ya, hontu ini. Oh. Tempatnya menarik banget ini guys. Soalnya bener-bener kayak rumah Chinese dulu gitu. Pakai kayu. Atasnya pakai kayu, lantai 2 juga. Ikonik banget sih nih tempatnya, serius. Lihat sendiri tuh. Ini kayak di film-film gitu. Menarik. Keren. Kore nani? Onigiri desho. Chicken rice to itte ta kara. Chicken to rice betsu-betsu jan. Chicken rice. Ya butsu wa rice ni chicken noseru jan. Kore chicken to rice de. Malaysia. Tatsukani.味がついてるから美味しい。ちょっとガーリックライス。あ、ガーリックライス。ini ayamnya udah dikasih ini ya, bumbu-bumbu gitu. 食べてみるよ。まあ、チキンだ。kita coba makan dulu. onigiri. Sebe-sebe. 美味しい。enak. enak. ada rasa bawang putihnya. coba kasihin ayam dikit ya.Enak tak nih? Sugar enak. Ini kayaknya ayamnya direbus kayaknya. Enak banget. Enak. Betul sih enak. Sama nasi, sama sambal, sama ayam. Betul sih. Oh sih. Enak. Guys, kok nggak apa? Oke lah. Harus begini dulu kalau foto aja. Ini kita udah nyampe di ujung jalan, kita mau harus ngapain? Kita balik aja deh. Karena udah jam 3-an sore ya, jadi.Udah agak sepian sih. Oh iya guys, ini ada orang kena ini tilang parkir sembarangan. Tuh, kena parkir sembarangan. Oh begitu caranya. Baru tahu. Ada dua mobil nih kena tilang. Mau dame. Telat guys, ini orangnya baru nyampe tapi udah terlanjur ditilang. Udah telat, cewek kena tilang guys. Oh, dia marah-marah gitu, udah kurang seneng begitu guys kena tilang. Tuh kalau udah kena tilang gitu, udah kena ada apa tempelan kertas itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, nanti harus
bayar ke bank kayaknya itu. Oh ini juga kena nih kayaknya nih. Ini juga kena tuh. Di sini udah nggak bisa ada ya aturan bayar cash gitu, udah nggak ada kayaknya. Di Indonesia juga belakangan ini udah kayak gitu kan ya. Ini nih yang kayak gini, yang tempat parkir bola tuh yang ada garis-garis ini nih. 1, 2, 3 gitu itu baru boleh. Ya jadi guys aku baru belajar. Ini ternyata parkiran liar begini bakal langsung ditilang sama polisi setempat. Berarti di Indonesia juga nggak boleh ya parkir sembarangan. Kalau parkir liar itu bakalan ditilang sih. Nggak tahu sih, kayak mungkinan di Jakarta juga ditilang sih kayaknya. Polisinya juga udah nggak ngomong apa-apa. Terus drivernya juga udah terbiasa. Udah ambil kertas, masuk dalam, udah nanti bayar di kantor pos kali. Jadi itu kalau misalnya kalian bawa mobil di Malaysia, hati-hati, jangan parkir sembarangan. Soalnya tiba-tiba motor datang tuh langsung tempelin kertas, foto. SIM internasional kita itu kan bisa dipakai di Malaysia ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa sewa mobil di Malaysia. Motor nggak tahu gimana, motor ditilang nggak? Itu mobil ditilang semua itu banyak banget. Padahal kalau aku lihat ini kayaknya parkirannya gratis loh ini. Cuman siapa duluan siapa dapat sih kayaknya. Ini gratis nih kayaknya, nggak ada yang bayar. Ini sampai urutan ke-30 sampai di sini. Gratis. Kalau di Jepang tuh parkiran begini tuh biasanya bayar. Jadi per 30 menit bayarnya. Guys, ada misye penasaran. Kemana-mana kan udah nyobain misye di Thailand, terus Vietnam, Filipina, Indonesia. Sekarang kita mau nyobain yang di Malaysia. Ini sekarang kita di Melaka. Kita cobain aja ya. Kayaknya bisa bahasa ini juga sih. Jadi gak ada es krim. Hah? Gak ada es krim. Aduh, gak ada es krim, sayang sekali. Ya udah, berarti harus sabar dulu. Tahan aja dulu ya, pindah dulu. Guys. Oh, padahal kita udah pengen makan misye, tapi mesinnya rusak. Aduh. Ya guys, kita nanti cari di Kuala Lumpur aja, gampang. Kanban sori na ice cream ga sky ga kowarete te. Nai natto no kangaerarenai. Uriyage hanbun nakunaru yo. Enna no. Monko itteru desu ka? Monko ittemasu. Ah, monko itteru. Mo okotteru watashi. Ah, okashii. Ice cream ga su nano ni. Ice cream na uriyage hanbun nanzo yuru no hon jan ga. ブツブツ言ってますね。お父さん怒ってるよ。怒ってる。ダメだよこのクソ暑いのに。そう暑いって言葉悪いけど。ダメダメそんなの。ナスイねナスイ。Yeah guys, soalnya kita lihat tuh ada dari jauh tuh ya. Kita lihat ada. ちょっと待ってください。東京帰るまで文句言ってるよ。Ya guys, soalnya kita dari jauh tuh lihat ada ini, ada apa tuh bannernya misye gitu. Kita beli makan es krim aja kalau gitu. Soalnya udah nyobain di beberapa negara. Pas banget nih lagi panas-panasnya di Melaka. Udah jalan jauh kita. Tapi pas nyampe es krimnya rusak ya, marah-marah. Atau deh, mata Kuala Lumpur noh deh. Kata lagi mas ya. Gamas, tinggal asai. Ya we. Ush, kita balik lagi ke ini. Nyampe lagi di Stades. Apa nih bacanya? Stades. Nyampe lagi di bangunan merah. 1753 年から. Ah, so ka. その時からもう行ったんですか? Ah. 私仙人じゃないよ。あ、そうかそうか。ごめんなさいね。すみませんね。じゃ、大丈夫だ。写真撮りましょう。大丈夫だ。写真撮りましょう。